إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قد فاز المتقون واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون الحمد لله segala puja dan puji hanya bagi Allah salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa di subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas satu topik lanjutan yakni dari sirahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bagian yang kelima yakni tentang keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar itu dalam konteks apa keutamaan ya, dalam konteks keutamaan itu berada pada urutan yang kedua ya, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Umar adalah orang yang paling utama sesudah para nabi, para rasul dan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan terdapat banyak hadis ya ataupun banyak riwayat yang masyhur yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kita akan bahas ya bagian per bagian dari apa-apa yang menjadi keutamaan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana keimanan beliau, keilmuan Sayyidina Umar dan keteguhan ya dalam beragama ya. Dalam satu hadis disebutkan ya, haddatsana Hasan ibn Musa, haddatsana ibnu Lahi'ah, haddatsana Zuhrah yakni ibnu Ma'mad, Ma'bad ibn Abdullah ibn Hisham Abu Uqail an jaddihi qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami yakni Hasan ibn Musa, telah menceritakan kepada kami yakni Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepada kami Zuhrah ibn Ma'bad ibn Abdullah ibn Hisham Abu Uqail an jaddihi dari kakeknya ya, dia berkata aku bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika kemudian Zuhrah ibn Ma'bad ini kemudian bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia melihat wa huwa akhidun biyadi Umar ibn Khattab ya, dia melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggandeng tangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar ya, dan waktu itu berkata Umar, ini dalam nuansa persahabatan antara dua orang sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memegang ya, menggandeng tangannya Umar. Itu masyaallah. Nah, ketika tangannya Umar itu digandeng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar tuh ucapan dari Sayyidina Umar. Karena mungkin merasakan kedekatan, merasakan bahwa Rasul sangat mencintai Umar gitu ya. Faqala Umar, maka berkata Umar, wallahi ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Nah, waktu itu Umar kemudian mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ya, demi Allah wahai Rasul, ya, la anta
ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Maka sungguh, kata Umar, la anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cintai, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, dari apapun. apapun di sini, ya apapun. Ya, kalau dalam konteks orang, ya orang. Dalam konteks harta, ya harta, dan seterusnya. Ya, engkau lebih aku cintai, kata Umar, la anta ahabbu ilayya. Sungguh engkau lebih aku cintai min kulli syai'in, dari segala sesuatu, dari apapun, illa nafsi, kecuali diriku, kata Umar. Artinya, Umar mengatakan Rasul adalah orang yang paling dia cintai, ya, dari segala apapun, kecuali dirinya. Artinya posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di bawah kecintaan Umar terhadap dirinya. Jadi setelah Umar mencintai dirinya sendiri, baru mencintai Rasul. Karena bahasa begitu. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Maka sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Berarti ini Rasul, ini segala sesuatu. Illa nafsi, kecuali diriku. Illa nafsi, kecuali diriku. Artinya diri Umar itu, Umar mencintai dirinya di atas kecintaan Umar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu Rasul mendengar hal tersebut, karena ini Rasul sudah menggandeng tangannya Sayyidina Umar. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsik. Kata Rasul, tidak, ya bukan begitu, ya tidak boleh begitu. La walladhi nafsi biyadih, ya sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, yang harus, seharusnya itu apa? Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya, ini apa? Hingga aku lebih engkau cintai, min nafsika, bahkan dari dirimu sendiri. Nah, ini Masya Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengoreksi, ya, pernyataannya Sayyidina Umar ibn Khattab, bahwa bahkan dengan diri kita sendiri, ya, bahkan dengan diri kita sendiri, posisi kecintaan kepada Nabi harus di atas gitu. Maka Rasul mengoreksi pernyataan Sayyidina Umar, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, ya Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, mestinya yang kau ucapkan adalah engkau lebih aku cintai dari apapun. Nah, kira-kira begitu, tidak ada pengecualiannya gitu. Hingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian, ya, Sayyidina Umar mengatakan, qala Umar, fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Ya. Oh, kalau begitu sekarang saya faham, kata Umar. Ya, maksudnya Umar memahami setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, fa antal an, ya, maka engkau sekarang, kata Umar, wallahi ahabu ilayya min nafsi, ya, demi Allah engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Nah, itu Masya Allah, ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, ya, nah sekarang pernyataanmu sekarang itu yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Masya Allah. Nah, terus kali rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ini sekaligus juga menjadi hadis ini menjadi dalil, ya, tentunya buat kita semua. Tentu bukan hanya bagi Umar, ya, tentu bukan hanya bagi Umar, tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian kita menempatkan loyalitas, menempatkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus di atas kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Itu, ya, karena itulah, ya, sesungguhnya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat mulia, mereka orang-orang yang betul-betul mengaplikasikan apa yang kemudian mereka fahami, mereka yakini bahwa mereka lebih mencintai Nabi SAW di atas segala yang termasuk dengan dirinya sendiri. Ya, ini buktinya apa? Buktinya bahwa mereka rela untuk membela Nabi SAW, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri dalam berbagai macam peperangan misalnya. Ya, kita tahu bahwa para sahabat mulia itu mereka betul-betul kecintaannya kepada Nabi, bahkan rela diri mereka mati untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti, ya, mereka
apa namanya rela melindungi Rasul SAW, ya, rela mengcover Nabi, rela menjadi tameng bagi Nabi SAW, ya, walaupun taruhannya adalah nyawa mereka, gitu. Walaupun taruhannya adalah nyawa mereka, ya. Ketika pasukan musuh misalnya menyerang, melontarkan anak-anak panah, maka para sahabat mengelilingi Nabi SAW sehingga tidak ada anak panah yang mengenai tubuh Nabi kecuali lebih dulu mengenai tubuhnya para sahabat mulia itu. Nah, itulah di antara aplikasi ungkapan bahwa Nabi SAW harus kecintaan kepada Nabi SAW harus di atas kecintaan terhadap diri kita sendiri. Ya, tentu dalam konteks kekinian, dalam konteks saat ini pun, misalnya ketika Nabi sudah tidak ada, ya, dalam konteks secara zahir, secara fisiknya, ini bagaimana mengaplikasikan kecintaan kepada Nabi di atas kecintaan terhadap diri kita sendiri, ya. Ini bisa kita fahami dengan apa yang kemudian dibawa oleh Nabi SAW, ya, yang diwarisi oleh Nabi SAW, ya, dalam konteks yang lain misalnya menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi sudah tidak ada. Memang Nabi sudah wafat, memang Nabi sudah meninggal dunia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mewarisi Al-Qur'an As-Sunnah, ya. Dan juga kemudian para ulama ini, ya, yang menjadi pewaris, ya, para nabi dengan ajaran Islam yang mereka sampaikan, yang mereka bawa, gitu, ya. Dan bagaimana ketika Nabi SAW misalnya dihina, dilecehkan, Nabi SAW kemudian diasosiasikan dengan asosiasi yang jelek, yang buruk, gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, gitu. Sebagai seorang muslim mukmin yang kemudian meyakini bahwa kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam harus di atas kecintaan terhadap diri sendiri, maka ketika ada siapapun yang misalnya melecehkan Nabi, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berada pada garda terdepan untuk apa? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, apapun resikonya, kira-kira ini. Bagaimana misalnya sering sekali, ya, kalau kita perhatikan di berbagai macam negara, orang yang melecehkan Nabi SAW, orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka turun ke jalan, ya, menunjukkan kemarahan mereka, ya, lalu kemudian menunjukkan bahwa mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun di negara yang kira-kira tidak ramah terhadap Islam. Nah, itu kan jelas sekali resikonya bagaimana. Nah, baik, ya. Nah, itu ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam berbagai macam kesempatan. Umar itu hampir selalu berada di sampingnya Nabi SAW setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gitu. Ya, ketika perang Hunain misalnya, ya, ketika kemudian yang lain ketika masuk ke dalam celah bukit, ya, turun ke lembah, diserang mendadak, ya, oleh pasukan di sekitaran Taif itu, ya, maka kemudian sebagian orang yang bersama Nabi saat itu berhamburan lari, ya. Nah, hanya ada berapa orang yang kemudian setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Umar. Termasuk pada perang Uhud misalnya. Ya, perang Uhud ketika kemudian pasukan kaum muslimin sudah terdesak, ya, pasukan kaum muslimin terdesak, lalu kemudian Rasul naik ke atas bukit Uhud, perbukitan Uhud, ya, dan di situ siapa yang mendampingi Rasul SAW selain Sayyidina Abu Bakar, juga diantaranya ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tentu para sahabat yang lain, gitu, yang jumlahnya tidak banyak pada saat itu. Jadi
demikian. Dan Rasulullah SAW menyatakan ini bukan hanya sekedar di lisan, tetapi kemudian dipraktikkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ya. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan keilmuan Umar, bagaimana keilmuan Umar? Keluasan ilmunya Umar. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Haddatsani Muhammad ibn Salt Abu Ja'far al-Kufi haddatsana Ibn al-Mubarak an Yunus an Az-Zuhri qala akhbarni Hamzah an abihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala telah bercerita kepadaku Muhammad ibn Salt Abu Ja'far al-Kufi telah bercerita kepada kami Ibn Mubarak dari Yunus Az-Zuhri, dia berkata ya, telah mengabarkan kepadaku Hamzah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda baina ana naimun syarabtu ya'ni al-laban, ketika aku sedang tidur ya, baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, kata Nabi SAW, syarabtu, maka aku meminum ya al-laban, segelas susu ya, hatta anzura ila ar-ray ya yajri fi zufri aw fi azfar ya, jadi ketika kemudian aku mimpi, kata Nabi, aku tidur, aku mimpi minum segelas susu hingga aku dapat melihat aliran air ya, aliran air susu itu dari kuku ya, atau kuku-kuku, jadi kelihatan tuh minumnya apa air susu yang diminum oleh Nabi SAW dalam mimpinya tadi itu kelihatan ya, diantaranya apa, dari kuku-kukunya itu mengalir gitu. Lalu kemudian apa, thumma nawaltu Umar ya, kemudian aku berikan sisanya, jadi nggak dihabiskan semua itu apa air susu di dalam gelas karena disisakan buat Umar. Jadi ketika sudah dimesis, yang namanya sisa tentu jumlahnya tidak banyak ya. Kemudian aku berikan sisa dari apa namanya dari susu yang diminum Rasulullah SAW di gelas tadi kepada Umar. Kemana awal tu Umar? Faqalu lakum, orang-orang bertanya, gitu. Kenapa Rasulullah SAW memberikan sisa air susu itu kepada Umar? Faqalu, mereka para sahabat itu bertanya. Fama awal tahu. Ya, ini maksudnya apa? Maknanya apa? Takwilnya apa gitu kira-kira? Fama awal tahu, apa ini maknanya? Apa ini tafsirnya? Apa ini takwilnya? Qala al ilm. Rasulullah SAW menjawab, "Ma ini ilmu. Ini menyangkut tentang ilmu." Gitu. Jadi, Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari dijelaskan demikian. Jadi, susu itu ya menggambarkan tentang apa istilahnya keilmuan. Jadi Nabi SAW itu meminum air susu yang ada dalam gelas itu ya, itu menggambarkan keilmuan Nabi SAW yang luar biasa gitu. Luar biasa sempurna, luar biasa banyak. Tetapi kemudian berikutnya disisakan ya keilmuannya Nabi SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga yang menunjukkan bahwa kedudukan Umar yang menunjukkan kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab dalam konteks keilmuan gitu ya, dalam konteks apa namanya ilmu gitu. Di sini di susu ditakwilkan sebagai ilmu. Ya, kenapa? Karena antara keduanya, antara susu dan ilmu ini sangat banyak manfaatnya gitu. Jadi ini penggambaran ya, apa namanya istilahnya, metafor ya, menggambarkan apa persamaan begitu ya, antara susu dengan ilmu itu sendiri gitu ya. Kita tahu susu itu banyak sekali manfaat, ketika diminum dia banyak sekali punya manfaat. Nah, begitupun halnya dengan ilmu juga, karena keduanya menjadi sumber kebaikan. Ilmu sumber kebaikan, susu juga menjadi sumber kebaikan ya. Susu tentu kita tahu sebagai minuman ya, apa namanya, dan ilmu juga yang kemudian akan menguatkan ruh dan menguatkan akal, kira-kira begitu. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan mengenai keutamaan Umar. Jadi hadis tersebut jelas sekali menunjukkan keutamaan Sayyidina Umar. Ya, biasanya memang mimpi itu tidak ditafsirkan secara lahir, secara zahir. Jadi maksud dengan ilmu dalam hadis tersebut adalah ilmu untuk memimpin atau mengatur manusia dengan berpedoman kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama yang menjelaskan demikian. Jadi ilmu yang maksud di sini adalah ilmu
ya, untuk memimpin, ilmu untuk mengatur manusia, untuk ilmu untuk memberi ayah ya masyarakat kaum muslimin dengan berpedoman kepada ya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar sengaja disebutkan secara spesifik ya. Susu ini aku berikan kepada Umar, kata Rasul. Karena di antaranya karena lamanya Umar memimpin kekhilafahan pada saat itu. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Juga karena umat Islam lebih patuh kepada Sayyidina Umar dibandingkan dengan kepatuhan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Dan kita tahu bahwa masa pemerintahan Abu Bakar itu sangat singkat. Ya. Dan juga tidak banyak perluasan wilayah, walaupun ada perluasan wilayah, tapi tidak banyak. Yang merupakan faktor utama terjadinya perselisihan saat itu. Kendati masa pemerintahan Umar lama, ia memerintah umat dengan tidak ada seorang pun yang berani menentang. Nah, ini gambaran lagi-lagi ada yang menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu untuk mengelola sebuah negara, gitu. Ya, dan tentu juga ilmu-ilmu yang lain. Ya. Lalu kemudian berikutnya, ini menyangkut tentang bagaimana komitmen Umar terkait dengan masalah agama, ya, keistiqomahannya. Bagaimana kemudian komitmen Umar terhadap keterikatan yang kepada agama Islam ini? Disebutkan dalam satu hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana na'imun ra'aitun nasa yu'raduna wa 'alaihim qamusun minha ma yablughu thudiyyu wa minha ma yablughu duna dhalik." Ya, Rasul sallallahu bersabda, ya, baina ana naimun, ketika aku sedang tertidur, ra'aitun nas, maka aku bermimpi melihat banyak orang. Ra'aitun nasa yu'raduna wa 'alaihim qamusun minha ma yablughu thudi. Ya. Jadi ketika aku sedang tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bermimpi melihat orang banyak, ra'aitun nasa ya yu'raduna. Ya, mereka kemudian mengenakan baju, wa alaihim qamusun minha, baju mereka ada yang sampai batas dada, ya, ada juga yang kurang dari itu, ya, ada juga yang kurang dari batas dada gitu. Jadi baju mereka ada yang sampai batas dada, ada yang kurang dari itu, artinya sebagian anggota badannya masih ada yang terlihat gitu. Sebagian anggota badannya masih ada yang terlihat. Wa marra Umar ibn Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Tapi setelah itu kemudian datang, ya, Umar ibn Khattab lewat, ya, sambil mengenakan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW itu melihat ketika sedang tertidur dalam mimpinya itu, melihat ada orang banyak sekali, ya, yang mengenakan baju, tapi mengenakan bajunya banyak yang enggak sempurna. Ada yang sampai batas dada, ada yang kurang dari batas dada gitu. Jadi artinya masih ada bagian anggota tubuh yang terlihat gitu. Ya, walaupun tentu bukan aurat ya. Masih ada anggota tubuh yang yang tidak terlihat, yang terlihat maksudnya. Ya. Nah, sementara Rasulullah SAW melihat Sayyidina Umar, ya, itu lewat sambil mengenakan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Artinya Umar mengenakan baju yang sempurna. Umar mengenakan baju yang sempurna. Sementara sekian banyak orang mengenakan baju yang tidak sempurna karena tidak sampai menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Qalu madza awwal tadzalika ya Rasulullah?" Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, menurut engkau ini apa takwilnya gitu? Takwil mimpimu itu apa gitu?" Ya, jadi melihat ada orang, banyak orang mengenakan baju tapi hanya ada yang sampai batas dada, ada yang kemudian di bawah itu. Sementara Umar lewat mengenakan baju yang sempurna, yang menutupi tubuhnya. Ya, apa takwil mimpi itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ad-din. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini masalah agama. Ini apa masalah? Maksudnya apa? Maksudnya bahwa komitmen Sayyidina Umar terkait dengan masalah agama, komitmen Sayyidina Umar terkait dengan masalah bagaimana
keterikatan terhadap syariah, komitmen Sayyidina Umar terhadap pelaksanaan seluruh ya perintah dari Allah dan Rasulnya itu ya sesempurna ketika Umar mengenakan baju gitu. Masya Allah. Artinya Sayyidina Umar itu selalu ingin ya senantiasa komitmen melaksanakan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sempurnanya Umar mengenakan baju tadi itu. Itu Masya Allah ya. Jadi itu keutamaan Sayyidina Umar gitu. Sampai kemudian digambarkan dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan seperti itu gitu. Jadi dalam konteks keilmuan tadi ibarahnya adalah ketika Rasul meminum air susu lalu kemudian sisanya diberikan kepada Umar, para sahabat bertanya apa itu maknanya, itu keilmuannya Umar. Ya, itu masalah keilmuan. Terkait dengan masalah komitmen terhadap agama ya, apa yang digambarkan oleh Rasul SAW dalam dalam mimpinya ketika melihat sekian banyak orang itu mengenakan baju tapi enggak sempurna, ada yang sampai dada, ada yang di bawah itu ya, tetapi ketika melihat Umar ya Umar mengenakan baju yang sempurna gitu. Nah, itu menunjukkan apa kata Rasul SAW, qala ad-din. Nah, ini menyangkut masalah agama. Ya, artinya Umar itu adalah orang yang dalam tanda petik sempurna. Dia ingin melaksanakan ajaran agama. Ya, masyaallah. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang bagaimana kewibawaan Umar bin Khattab. Bismillah. Nah ini yang unik dari Sayyidina Umar itu apa? Kewibawaannya. Ya, kan nanti di hadis ini dijelaskan ya, ada peristiwa yang menggambarkan Sayyidina Umar itu betul-betul orang yang punya wibawa yang sangat luar biasa gitu. Anna Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas akhbarahu anna abahu Sa'dan qala ista'dhana Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisa'un min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhunna. Sesungguhnya Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas ya akhbarahu telah menceritakan, telah mengabarkan anna abahu ya kepadanya bahwa bapaknya ya Sa'dan yakni Sa'ad ya qala, dia berkata istadzana Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada satu saat, pada satu waktu Umar itu minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istadzana Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi Umar waktu itu minta izin masuk ya menemui Rasul SAW untuk bertamu ya, menemui Rasul SAW. Wa indahu nisa'un min Quraisy, tapi pada saat itu banyak ada wanita-wanita juga bertetamu. Jadi ini jamak ya, jadi nisa'un banyak perempuan ya, wanita-wanita yang kemudian bertetamu ya, wanita-wanita Quraisy yang juga sedang berada di situ gitu. Yukallimnahu ya, yang kemudian mereka sedang berbicara wa istakthirnahu aliyatan aswatuhunna ya. Jadi sementara di situ ada beberapa wanita Quraisy, ada beberapa wanita Quraisy yang sedang bicara ya, yukallimnahu yang sedang bicara wa istakthirnahu aliyatan aswatuhunna, yang sedang bicara panjang lebar ya, wa istakthirnahu itu bicara banyak gitu ya, sedang bicara ngomong panjang itu ya, aliyatan aswatuhunna, dengan suara yang lantang gitu. Jadi ketika di situ ada beberapa orang sahabat yang mendampingi Rasul, nah, kemudian di situ antah wanita, beberapa orang wanita Quraisy itu sedang konsultasi kepada Rasul SAW, wallahu alam ya. Nah, saat itu datang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar datang itu mendengar wanita-wanita Quraisy itu sedang bicara panjang lebar ya, mengenai mungkin beberapa hal dengan suara yang lantang gitu, dengan suara yang kencang lah gitu, suaranya lantang, suaranya kencang gitu. Nah, tentu terdengar ya, karena suaranya yang lantang, yang kencang tadi gitu. Falamma istadzana Umar faman yabtadirnal hijaba
فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. Ya. Nah, setelah Umar minta izin, falamma istadana Umar, setelah Umar minta izin masuk, ya. Wanita-wanita itu kemudian berdiri. Ya. Qumna yabtadirna al-hijab. Ya. Wanita-wanita yang tadi ngobrol apa mungkin bertanya kepada Rasulullah SAW, mungkin konsultasi kepada Rasulullah SAW, mereka itu berdiri dan bersembunyi di balik tirai. Qumna yabtadirna al-hijab. Ya. Jadi wanita-wanita yang awalnya bersama Nabi mendengar suara Umar, ya, mendengar suara Umar itu langsung berdiri dan bersembunyi di balik tirai gitu. Waduh, masyaallah. Qumna yabtadirna al-hijab. Jadi mereka kemudian berdiri dan bersembunyi di balik tirai. Ya. Lalu kemudian fa'adhinalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul mempersilakan Umar masuk. Umar masuk. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Itu sambil Rasul tersenyum. Ya, tertawa, tersenyum simpul. Paham mungkin maksudnya. Jadi ada wanita yang sedang yang ada di situ, wanita-wanita Quraisy, sementara di situ ada Rasul dan beberapa orang sahabat. Lalu Umar minta izin. Ya, dengan suaranya Umar yang mungkin mengucapkan salam. Assalamualaikum, ana Umar. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini terdengar oleh wanita-wanita Quraisy. Ini sontak aja nih wanita-wanita Quraisy berdiri dan bersembunyi di balik hijab. Kenapa? Mendengar suaranya Umar. Mendengar suaranya Umar, wanita-wanita ini berdiri dan kemudian berlindung di balik tirai, di balik hijab. Ya. Lalu kemudian Rasul SAW persilakan Umar masuk, ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak, dan Rasul SAW itu tersenyum gitu, ya. Tersenyum melihat kejadian tadi, kejadian ketika Umar minta izin masuk, para wanita Quraisy itu mendengar suaranya Umar langsung berdiri dan berlindung di balik tirai, di balik hijab. Itu. Faqala Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Apa yang buat engkau tersenyum ya Rasulullah? Gitu. Kenapa tersenyum? Gitu. Ya Umar bingung juga gitu ya. Kenapa? Apa yang buat engkau tersenyum ya Rasulullah? Faqala Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu. Saya juga heran ya Umar. Ya. Saya juga heran gitu. Min ha'ula'i allati kunna 'indi, falamma sami'na sautaka btadarna al-hijab. Ya, kata Nabi SAW, ajibtu. Saya juga heran. Min ha'ula'i allati kunna 'indi. Ya. Sebenarnya aku sendiri merasa heran, kata Rasulullah SAW, dengan wanita yang berada bersamaku tadi itu. Ya, kenapa? Falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Karena ketika mereka mendengar suaramu, kata Nabi, maka mereka segera bersembunyi di balik hijab. Jadi ya itu ya, ini para ulama menjelaskan itulah kewibawaan Sayyidina Umar. Ya, jadi entah mungkin lebih kepada segan, ya, kepada Umar yang sangat tegas gitu, yang sangat tegas. Ini belum jadi khalifah, ya. Ini selama masih ada Rasul, loh, ya. Masih ada Rasul aja Umar itu sudah ditakuti, dalam tanda disegani begitu rupa gitu. Ya, sampai-sampai wanita-wanita Quraisy dengar suaranya Umar langsung berdiri dan bersembunyi gitu. Sampai Umar bertanya, "Rasulullah SAW, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tersenyum?" Ya, Rasul tersenyum melihat kelakuan itu wanita Quraisy itu, dan pas mendengar suaranya Umar langsung bersembunyi gitu. Ya, langsung kemudian bersembunyi gitu. Ajib tuh. Min haula illati kunna indi falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Saya juga bingung gitu ya, kata Rasulullah SAW. Ya, heran gitu maksudnya. Dengan perempuan-perempuan Quraisy tadi. Kenapa? Falamma sami'na sautaka, ketika kemudian dengar suara ente ya Umar, ya, mereka itu nyumput, ya, bersembunyi di balik hijab. Itu masyaallah. Nah, lalu kemudian Sayyidina Umar berkomentar, "Qala Umar, fa anta ya Rasulullah ahqqu an yahbana ahqqu an yahbana." Tsumma qala Umar, "Ay aduwati anfusihinna atahabnani
wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, ya, fa anta ya Rasulullah ahaqqu an yahabna. Engkau ya Rasulullah SAW yang sebenarnya lebih berhak mereka segani. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ini tentu adab seorang sahabat terhadap Rasulullah SAW, adab seorang murid terhadap guru. Ya, sebenarnya seharusnya engkau yang lebih mereka berhak mereka segani, bukan aku, kata Umar. Ahaqqu an yahabna, tsumma qala Umar. Kemudian Umar berkata, ay aduwat. Umar setelah ngomong sama Rasul, Umar bicara sama wanita-wanita tadi itu. Wanita-wanita Quraisy, Umar bicara sama mereka. Ya, ay aduwati anfusihin. Hai orang-orang yang menjadi musuh dirinya sendiri gitu, ya. Hai orang-orang yang menjadi musuhnya sendiri gitu. Ya. Atahabni atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian merasa segan kepadaku dan tidak segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Rasulullah apa Umar saat itu mengingatkan juga kepada perempuan-perempuan Quraisy tadi gitu, ya. Harusnya yang mereka lebih segani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya Umar. Ya, mungkin mereka lebih kepada segan karena Umar itu orang yang keras gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan qulna na'am anta aghlazu wa afazzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita tersebut menjawab gitu ya. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, sebenarnya Rasulullah yang lebih engkau segani bukan aku, kata Umar. Wanita ini di balik tirai menjawab, qulna na'am anta aghlazu wa afazzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanita Quraisy menjawab, ya karena engkau lebih keras dari Rasul, gitu. Engkau lebih galak, gitu, dalam tanda petik ya. Engkau lebih keras dari Rasul. Ya, engkau tuh orangnya galak, ya, gitu, begitu. Itu yang buat Umar disegani ya. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih. Nah, ini diantara potongan hadis ya, yang sebenarnya kisahnya itu tadi. Ya, walladhi nafsi biyadih. Malaqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Nah, yang sering kita dengar hadis ini, potongan hadis ini ya, sebenarnya sebelumnya itu panjang ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi. Ya, demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangannya, malaqiyaka syaitan. Sungguh tidak ada syaitan. Yang kemudian berpapasan denganmu, ya qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Ya, sungguh tidak ada setan yang berpapasan denganmu di satu jalan manapun ya Umar, melainkan setan itu tersebut akan berpaling ke jalan lain untuk menghindar dari jalanmu. Waduh, masyaallah. Jadi jangankan orang gitu kira-kira. Ya, Rasul menegaskan suasana hatinya para wanita Quraisy tadi yang segan kepada Umar, baru dengar suaranya aja, ini belum lihat orang ya, baru dengar suaranya aja Umar langsung bersembunyi itu di balik tirai gitu ya, langsung bersembunyi di balik tirai gitu. Rasul ketawa gitu melihat kejadian tersebut ya, nah, mungkin lucu aja gitu ya, ini kok kenapa orang takut sama Umar ya, perempuan-perempuan ini takut sama Umar. Lalu kemudian ya karena Umar lebih tegas, Umar lebih keras gitu kata mereka ya, mereka bilang begitu, oh karena engkau lebih keras gitu dari Rasulullah gitu. Nah, lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wanita itu mengatakan, na'am anta aglaz wa afazzu min Rasulillah, ya engkau lebih keras dari Rasul gitu ya, kata wanita tadi begitu ya, kata wanita-wanita Quraisy tadi, engkau lebih keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajj. Jadi kalau sungguh demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh enggak ada setan ya yang berpapasan denganmu ya Umar ya di satu jalan, melainkan setan itu akan berpaling ya ke jalan lain untuk menghindar dari jalan. Masya Allah, bayangkan, jangankan manusia, apalagi cuma wanita-wanita Quraisy tadi, itu ya setan saja, ini setan ya,
ya, yang kemudian ketika di berpapasan di jalan, di situ ada Umar, dia pasti ambil jalan lain. Wah, ada Umar. Itu. Ya. Nah, itu masyaallah. Nah, itulah kewibawaan dari Umar. Jangankan apa? Jangankan manusia, ya, jangankan orang. Setan saja kalau berpapasan dengan Umar, dia harus pilih jalan lain untuk menghindar bertemu dengan Sayyidina Umar. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi, Rasulullah SAW dirahmati Allah, ini menunjukkan kewibawaan Umar. Keutamaan Sayyidina Umar, ya, sekaligus menjadi ciri khasnya Umar. Yang ini tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Gitu. Walaupun tentu tidak berarti Sayyidina Umar lebih di atas sahabat yang lain, ya, termasuk Abu Bakar tentunya, ya. Kita sudah tahu tadi posisinya, kedudukan Sayyidina Umar itu setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gitu. Tetapi dalam konteks kewibawaan ini diseganinya oleh orang-orang gitu, ya. Itu Umar itu punya kekhasan, punya keistimewaan. Nah, di antara kekhasannya Umar adalah kewibawaan ini. Ya, sampai apa? Sampai wanita-wanita Quraisy itu lebih segan kepada Umar ketimbang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai buat Rasul itu ketawa, kan, kira-kira begitu. Ya. Dan bahkan Rasul menegaskan, ya, sungguh kalau setan aja berpapasan dengan Umar, setan itu yang akan pilih jalan lain, gitu. Ya, karena apa? Karena saking berwibawanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Sayyidina Umar. Ya, karena Umar selalu berada, ya, berjalan di atas rel kebenaran. Maka setan tidak menemukan pintu masuk untuk menggoda Sayyidina Umar. Jadi dari mana cara menggoda? Dari mana kemudian pintu untuk menggodanya, gitu. Ya. Menurut Ibnu Hajar, ya, hadis ini menerangkan tentang keutamaan Umar. Ya. Di mana setan saya tidak menemukan jalan untuk menggoda Sayyidina Umar. Nah, tentu begini, ya. Ini bukan berarti Sayyidina Umar itu maksum. Ya, bukan berarti Sayyidina Umar itu maksum dari dosa. Bukan berarti Sayyidina Umar itu terjaga dari tidak melakukan dosa, gitu. Dan yang maksud di sini adalah setan lari dari Umar dan tidak dapat menempuh jalan yang dilaluinya. Ya, juga ini bisa difahami sebagai apa? Perlindungan dari bisikan dan godaan setan. Ya, lagi-lagi, ya, ini bukan berarti tetapnya sifat kemaksuman itu bagi Umar. Ya, sebab kemaksuman bagi Nabi itu keniscayaan. Ya, itu keniscayaan itu artinya memang Nabi pasti maksum. Para Nabi dan Rasul itu pasti maksum, terhindar dari dosa, terhindar dari melakukan kemaksiatan. Sementara selain Nabi SAW, hanya bersifat mungkin saja. Ini itu artinya kadang-kadang terjaga, kadang-kadang kemudian tidak, lah, kira-kira begitu. Tetapi ini tidak menunjukkan, ya, kalau begitu Sayyidina Umar itu nggak bisa melakukan dosa dong karena nggak pernah digoda setan. Ya, bukan begitu maknanya. Ya, lagi-lagi selain Nabi, selain Rasul, itu memungkinkan untuk melakukan perbuatan kekeliruan atau kesalahan. Ya, karena tentu faktor melakukan kesalahan itu bukan sekedar faktor adanya setan atau tidak, kira-kira begitu, gitu, ya. Posisinya demikian. Tetapi kemudian tentu mengurangi peluang, ya, untuk melakukan perbuatan keliru, perbuatan salah. Gitu. Baik, ya, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Hafsah, hadis ini disebutkan dengan redaksi, sungguh setan tidak menjumpai Umar sejak ia masuk Islam kecuali ia akan lari di hadapannya. Jadi semenjak Umar masuk Islam itu, ya, setan itu tidak pernah menjumpai Sayyidina Umar. Gitu. Kecuali ia akan lari dari hadapan Umar. Artinya enggak pernah mau bertemu dengan Umar, gitu. Hadis ini mengindikasikan akan kekokohan agamanya Umar. Nah, itu jadi, dan kesinambungan keadaan yang berada dalam kesungguhan dan kebenaran. Ini saking komitmennya Umar terhadap kebenaran. Saking konsistennya Umar dalam hal kebenaran. Saking komitmen dan konsistensi Umar dalam hal kebenaran. Ya, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini ditafsir secara lahirnya di mana setan lari
bila melihat wajah Umar. Tidak ada yang menafsirkan secara zahir ya. An-Nawawi menafsirkan secara zahir, yakni syaitan itu lari kalau melihat Umar. Ya, menurut Iyad, ya, hadis ini dapat difahami sebagai perumpamaan. Ya, artinya Umar meninggalkan jalan syaitan, lalu ia berjalan di atas jalan yang benar dan meninggalkan hal yang disukai oleh syaitan. Tapi menurut Ibnu Hajar, ya, pendapat pertama yang lebih utama. Maksudnya pendapat yang zahir tadi. Ya, yakni meninggalkan syaitan, ya, ketika berpapasan dengan Sayyidina Umar. Jadi syaitan itu kemudian tidak mau bertemu ya, berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada yang menafsiri secara zahir tetapi ada juga memaknai yang lain gitu. Ya. Tetapi para ulama berpendapat lebih kuat pendapat memang syaitan secara zahir itu tidak mau berpapasan, tidak mau bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang tentu juga maknanya bahwa Umar terjaga gitu. Ya, terjaga bukan dalam arti tidak pernah melakukan perbuatan salah, keliru atau dosa gitu. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ya tidak luput dari dosa. Jadi kita begitu. Walaupun kita tahu ya kesalahannya para sahabat tentu beda dengan kesalahannya kita gitu ya. Nah, demikian. Rasulian ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar juga ya orang disebut dengan senantiasa mendapatkan ilham. Ini sebenarnya tafsir atau penjelasan dari muhaddatsun. Dalam satu hadis disebutkan, "Qad kana fi ma madha qablakum minal umam unasun muhaddatsuna. Fa in yaku fi ummati ahadun minhum fa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Qad kana fi ma madha qablakum minal umam unasun muhaddatsun. Dulu di kalangan umat sebelum kalian, ya, maksudnya umat sebelum Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang mendapatkan, ada orang-orang yang mendapatkan tadi muhaddatsun. Ya, muhaddatsun itu para ulama yang menafsirkan ilham, mulhim. Jadi mendapatkan ilham. Fa in yaku fi ummati ahadun minhum fa huwa Umar bin Khattab. Jika ada pada umatku seorang seperti itu, orang yang mendapatkan ilham, muhaddatsun, ya, maka orang itu pasti Umar, kata Rasulullah SAW. Nah, ini apa maksudnya gitu ya? Dulu itu ada orang-orang yang kata Nabi SAW, umat sebelum kalian itu ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Ilham ini bukan wahyu ya. Ya ilham gitu. Jadi dia mendapatkan ide gagasan yang orisinil ya, dan benar ya, pendapat tersebut dan benar kayak gitu. Tapi ini bukan wahyu gitu. Nah, kalau ada orang seperti itu pada zaman ini kata Rasul, orang itu pasti Umar gitu. Orang itu pasti Umar. Ini juga relevan dengan apa yang kita bahas sebelumnya tadi terkait dengan keilmuan Umar ya. Terkait dengan keilmuan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kita lihat penjelasannya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Umar yang luar biasa agung ya. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna muhaddatsun ya, muhaddatsun. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muhaddatsun tadi adalah al-mulhim. Muhaddatsun al-mulhim itu orang yang mendapatkan ilham. Ya, dulu umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Nah, kalau ada itu pada zaman sekarang itu Umar orang. Sebagian lagi berpendapat ini orang-orang yang lisannya keluar kebenaran tanpa disengaja. Itu maksudnya begini, ya tadi dapat ilham tadi. Orang kalau dapat ilham, ya gagasannya, pendapatnya, prediksinya itu selalu benar. Ya, pendapatnya benar gitu. Ya. Sebagian lain berpendapat al-mukallim, yakni orang yang diajak bicara oleh malaikat dengan tanpa jalan kenabian atau wahyu tadi. Ya, jadi orang yang diajak bicara oleh malaikat dengan tanpa padahal orang itu bukan nabi gitu. Dengan kata lain malaikat mengajaknya bicara, kedati malaikat mengajak bicara itu tidak tampak gitu. Dengan demikian ini sama dengan ilham sebenarnya. Sebagian lain berpendapat bahwa al-muhaddits adalah orang yang memiliki firasat. Ya, dalam hal ini Ibnu Hajar mengatakan Umar disebutkan secara spesifik dalam hadis ini sebabkan karena pada masa Nabi banyak sekali pendapatnya Umar yang sesuai dengan kehendaknya Al-Qur'an. Nah, gitu. Dia juga memiliki sudah pendapat yang tepat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat gitu. Kita tahu ya pada masa sebelumnya kita lihat ada
banyak pendapatnya Sayyidina Umar itu yang sejalan dengan Al-Quran, gitu. Yang sejalan dengan Al-Quran. Contoh misalnya terkait dengan tawanan perang Badar. Bagaimana memperlakukan tawanan perang Badar? Ya, ternyata gagasan Umar sejalan ya dengan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian turun setelah itu gitu. Ya. Atau misalnya beberapa kisah yang lain begitu ya terkait dengan bagaimana kemudian pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuliaan Umar di sini bukan berarti lebih utama daripada Abu Bakar gitu. Nah, jadi sekaligus ini menegaskan bukan berarti kemudian di sini Umar posisinya lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar. Ya, lagi-lagi kita sudah sebutkan di awal bahwa posisi keutamaan kedudukannya adalah ya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar dan baru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Qayyim berkata, "Anda jangan sampai menyangka bahwa penyebutan Umar secara spesifik dalam hadis ini berarti ya lebih utama daripada Abu Bakar." Bahkan hal ini justru mengindikasikan keutamaan Abu Bakar yang lebih kokoh daripada Sayyidina Umar. Ini menunjukkan apa? Di antara seperti dijelaskan tadi ya, di antara pendapatnya Umar itu banyak sekali yang sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Tadi disebutkan misalnya tahun perang Badar, lalu kemudian hal yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain begitu ya. Atau ketika kemudian larangan untuk menyolatkan orang-orang munafik gitu misalnya gitu ya, Umar nggak setuju terhadap Nabi SAW yang menyolati jenazahnya orang-orang munafik pada saat itu dan seterusnya. Nah, mengapa demikian? Karena kesempurnaan Sayyidina Abu Bakar ya, ini untuk menjelaskan bahwa kemuliaan keutamaan Umar tidak lebih dibandingkan dengan terhadap Abu Bakar Siddiq gitu. Karena kesempurnaan Abu Bakar itu meminum dari danau kenabian dan menyusu dari risalah. Maka ia sudah tidak membutuhkan lagi sesuatu lewat jalan tahdits atau ilham. Jadi nggak perlu lagi bagi Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan ide, gagasan, pendapat itu dari jalan ilham. Karena Sayyidina Abu Bakar langsung meminum dari danau kenabian, dari Rasulullah SAW dan menyusu dari risalahnya. Apa yang diterima Abu Bakar dari lentera kenabian adalah lebih sempurna dari apa yang diterima oleh Umar dari jalan ilham. Gitu ya. Jadi ini menegaskan bahwa posisi dan kedudukan Abu Bakar tentu di atas kedudukan dan posisi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, ini berkisah tentang bahwa Sayyidina Umar adalah pemimpin yang punya manfaat yang luas dan panjang, itu luas dan lama, ya tentu manfaatnya banyak. Ini bisa kita lihat dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, uritu fil manami anni anzi'u bidalwi bakrah ala qalibin faja'a Abu Bakar fanaza'a dhanuban aw dhanubaini naz'an dha'ifan wallahu yaghfiru lahu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritu fil manam ya anni anzi'u bidalwi bakrah ala qalibin. Dalam tidurku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi menarik timba. Menarik timba itu ada mengambil air ya. Ya, memasukkan ember ke dalam sumur lalu kemudian mengambilnya gitu untuk memberi minum unta. Ani anzi'u bidalwi bakrah, untuk ngasih minum unta ya ala qalibin ya dari satu sumur. Faja'a Abu Bakar, maka kemudian datang Abu Bakar ya, fanaza'a dhanuban, dan kemudian menarik ember tadi, menarik air ya untuk kemudian mengambil airnya, menarik ember untuk mengambil airnya ya. Itu datang Abu Bakar untuk mengambil air satu atau dua timba. Dhanuban au dhanubaini, satu atau dua timba saja ya. Naz'an dha'ifan wallahu yaghfiru lahu ya, tetapi pada tarikan itu ada kelemahan ya. Naz'an dha'ifan wallahu yaghfiru lahu ya,
dalam tarikannya Sayyidina Abu Bakar itu terdapat kelemahan dan Allah mengampuninya. Wallahu yaghfiru lahu. Allah mengampuni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini apa maknanya kita lihat ya. Tsumma ja'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang Sayyidina Umar ibn Khattab. Fastahalat ghurban falam ara 'abqariyan yafri fariyah hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atan. Lalu kemudian setelah datang Abu Bakar yang menarik timba satu atau dua timba saja ya, dan kemudian terlihat apa namanya ada kelemahan di situ, lalu datang Umar. Tsumma ja'a Umar ibn Khattab fastahalat ghurban falam ara 'abqariyan yafri fariyah hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atan. Kemudian datang Umar ibn Khattab lalu mengambil timba tersebut sampai dapat air yang sangat banyak. Jadi beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ngambil satu dua timba saja, sementara Sayyidina Umar itu ngambil air banyak. Ya, masukin ember, ngambil air terus begitu. Ya, Umar mengambil air yang sangat banyak. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falam aro abqariyan yafri fariyah." Ya, aku belum pernah melihat di kalangan manusia ada orang yang berbuat seperti apa ini perbuatnya oleh Umar tadi. Hatta rawiyan nas wa darabu bi'atan. Ya, lalu kemudian ia memberi minum unta-unta hingga manusia menjadi puas karenanya. Gitu ya. Sampai banyak unta-unta yang kemudian dikasih minum tadi ya atas apa namanya timbaannya dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Jubair al-Abqari itaqur zarabi wa qala Yahya az-Zarabi at-tanafisu laha khamlun raqiqun yakni mabthuthah katsira. Ibnu Jubair berkata, ini al-Abqari tadi itu artinya ladang yang luas yang indah. Yahya berkata az-Zarabiyyu artinya permadani yang bersabut halus pada permukaannya yang mabthuthah terhampar sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa zarabiyyu mabthuthah, dan permadani yang terhampar luas ya, dan permadani yang terhampar. Nah, hadis ini menerangkan tentang keutamaan Sayyidina Umar. Tadi ya, saya ingin gambarkan ya, ketika Rasul dalam mimpi melihat Sayyidina Abu Bakar mengambil timba satu dua timba saja, ya terdapat kelemahan dan Allah mengampuni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian datang Umar. Umar nimba air itu jumlahnya banyak sekali. Ya, sampai kemudian belum pernah kata Nabi aku melihat orang yang mengambil air dengan timbaan yang dengan air yang sebanyak itu. Lalu kemudian diberikan kepada unta sampai kemudian orang-orang yang memiliki unta tadi menjadi puas karenanya. Nah, kita bedah maknanya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan Umar sebagaimana tertera dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'a Umar ibn Khattab fastahala ghurban." Kemudian Umar datang tiba-tiba timba menjadi besar itu. Maksudnya airnya menjadi melimpah. Yang dimaksud dengan kata fastahala ghurban adalah timba yang kecil berubah menjadi besar. Gitu ya. Timba yang awalnya kecil dia berubah menjadi timba yang besar. Tentu ada perbedaan ya. Kalau timba kecil berarti ambil airnya sedikit. Kalau timba yang besar berarti ngambil airnya banyak. Apalagi bukan cuma sekali, berulang-ulang gitu. Adapun dimaksud dengan abqariyan itu pemimpin. Ada juga berpendapat adalah orang yang genius gitu. Jadi digambarkan abqariyan tadi dalam konteks ini bicara tentang kepemimpinan gitu, bicara tentang kepemimpinan. Ya. Sedangkan kalimat rawiyan nas wa darabu bi'atan wa darabu bi'atan adalah orang-orang yang minum unta mereka dan menggiringnya pulang ke kandang gitu. Jadi mereka puas tuh. Ya, karena unta-unta mereka minum ya jumlahnya sehingga memuaskan unta-unta tadi. Lalu kemudian dia puas dan akhirnya menggiring unta-unta tadi ke kandangnya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi Nabi ini merupakan perumpamaan ya yang nyata mengenai apa yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar dan Umar pada masa pemerintahan mereka. Ini menggambarkan bagaimana kemudian Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang khalifah ya dengan masa pemerintahan yang tidak lama, hanya 2 tahun sekian bulan, sementara Umar itu belasan tahun gitu. Nah, tentu berbeda ya.
Jadi apa namanya, ini menggambarkan tentang bagaimana masa pemerintahan pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ya, dalam pemerintahan mereka, perjalanan hidup mereka dan manfaat yang dipetik oleh orang-orang dari mereka berdua. Ya, tentu masa pemerintahan Abu Bakar lebih singkat daripada masa pemerintahan Umar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang penumpasan terhadap orang-orang murtad dan beberapa perluasan wilayah. Ya, kendati masa pemerintahannya sangat singkat, ini 2 tahun dan beberapa bulan saja. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berkah dan manfaat yang banyak dalam masa pemerintahan Abu Bakar tersebut. Tapi jangan salah begini ya. Walaupun singkat di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi Sayyidina Abu Bakar lah yang kemudian apa membangun fondasi pemerintahan itu setelah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Abu Bakar lah yang membuat negara Islam, khilafah Islam stabil pada saat itu. Jadi apa yang diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu buah dari bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memimpin pemerintahan yang walaupun tidak lama, hanya dua tahun lebih saja. Bayangkan saat itu ya, Abu Bakar Siddiq lah yang kemudian membuat kondusif negara Islam, membuat kondusif masalah internal. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu hanya tinggal meneruskan. Bayangkan kalau kemudian problem internal seperti pemberontakan, nabi palsu, banyak orang yang tidak menunaikan zakat itu tidak selesai pada masa Abu Bakar. Bayangkan gitu. Maka pasti Sayyidina Umar itu akan berfokus pada penyelesaian masalah internal. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu tidak boleh dianggap remeh gitu. 2 tahun lebih itu kan hanya apa itu berhubungan dengan usianya Sayyidina Abu Bakar yang memang bisa memerintahnya hanya sekitar 2 tahun lebih saja gitu. Ya. Mungkin kalau diberikan waktu panjang, usia panjang, ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar boleh jadi jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Ya. Nah, jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang menumpas orang-orang murtad dan perluasan wilayah. Kendati masa pemerintahannya sangat singkat 2 tahun dan beberapa bulan. Allah telah menganugerahkan berkah dan manfaat yang banyak dalam pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Jadi pemerintahan Sayyidina Abu Bakar yang walaupun singkat tidak boleh dianggap remeh. Karena apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu ya merupakan landasan. Ya, jadi istilahnya Sayyidina Umar itu tinggal meneruskan saja setelah fondasi yang dibangun oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Karena problem internal sudah selesai, nabi palsu selesai, orang yang murtad selesai. Lalu kemudian bahkan Sayyidina Abu Bakar sempat melakukan perluasan kan ke sebagian wilayah Irak dan kemudian sebagian wilayah Pers Romawi kan pada saat itu gitu. Nah, jadi lalu kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang memang waktunya panjang, itu waktunya cukup panjang. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Umar menggantikan sebagai khalifah. Ya, pada masa pemerintahan Umar terjadi perluasan wilayah Islam. Di samping itu Umar juga berhasil menstabilkan pemerintahannya. Karena pada masa pemerintahannya cukup lama, maka rakyat banyak meraih manfaat. Jadi penggambaran bahwa Sayyidina Umar itu menimba air dengan jumlah yang banyak, nah itu menggambarkan ya lamanya pemerintahan Umar dan kemudian juga tentu akan berpengaruh terhadap apa manfaat yang diterima oleh masyarakat. Jadi semakin lama tentu manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pun semakin banyak itu. Nah, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ya itu berhasil mendirikan berbagai macam kota-kota yang baru gitu. Ya, beberapa kota-kota yang baru, berbagai macam perluasan wilayah gitu ya, itu kemudian terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Lalu kemudian dimaksud dengan sabda Nabi SAW, falam aru am qoriyan yafri fariyah ya. Jadi aku belum pernah melihat seorang pemimpin yang melakukan pekerjaan seperti itu dan menetapkan seperti kebijakan Sayyidina Umar. Falam aro am qoriyan ya, am qoriyan di sini
dimaknai sebagai pemimpin. Ya, ada juga maknai orang yang cerdas. Aku belum pernah melihat orang yang cerdas yang melakukan pekerjaan seperti itu dalam menetapkan kebijakan apa namanya sepertinya. Jadi kira-kira begitu. Ya, nah itulah ya terkait dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, apa namanya terkait dengan makna abqarian itu apa dan seterusnya. Nah, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atan. Ya. Qadi Iyad mengatakan secara zahir hal ini kembali ke masa pemerintahan Umar. Ada yang berpendapat bahwa hal ini kembali ke masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Apa namanya? Sebab dengan pemikiran pengaturan penunaian mereka berdua terhadap kemaslahatan umat Islam, maka sempurnalah kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Juga karena Abu Bakar berhasil menumpas orang-orang yang murtad, menyatukan kekuatan umat Islam dan merintis terobosan-terobosan baru. Dan hasil jerih payah Abu Bakar ini berbuah dan menjadi sempurna pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Jadi apa namanya? itulah kemudian menjadi apa makna tadi hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atan. Jadi kedua pemerintah ini apa sesungguhnya semakin apa saling melengkapi antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Memang walaupun bedanya tadi pemerintahan Abu Bakar pemerintahan Umar jauh lebih panjang ya, yakni sekitar apa sekitar lebih dari 10 tahunan gitu daripada pemerintahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Terkait dengan beberapa hadis ya yang kemudian menjelaskan bahwa Sayyidina Umar itu adalah orang yang mendapatkan kafling bahkan istana di surga gitu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uritunni dakhaltul jannata fa idza ana birrumayyah" bir rumaysa imraati abi talha wa sami'tu khashfatan amami qultu man hadha ya jibril qala hadza bilal. Ini hadis ini menjelaskan tentang berapa orang ditanya Bilal dan apa namanya Sayyidina Umar. Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi melihat diriku masuk surga ya, uri tuni dakhaltu al jannah ya, lalu saya melihat rumaysa istri abu talha fa idza ana bi rumaysa imraati abi talha ya, wa sami'tu khashfatan amami ya, dan aku mendengar satu suara dari depanku, kata Nabi, qultu man hadza ya Jibril, ini suara siapa gitu. Saya bertanya, itu siapa wahai Jibril ya, qala hadza Bilal, itu Bilal. Itu artinya Rasulullah SAW dalam mimpinya melihat Bilal di dalam surga. Qala wa ra'aitu qasran abyadu bifinaihi jariyatun faqultu liman hadal qasru qalat hadha li Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu qasran, aku melihat istana qasran abyad ya, istana putih ya, bifinaihi jariyah faqultu liman hadal qasr ya. Lalu kemudian aku berkata, ini dan di terasnya ada seorang gadis ya. Rasulullah SAW bertanya, liman hadzal qasr, ini buat siapa? Istana ini buat siapa? Kata Nabi SAW. Qalat, ya wanita itu mengatakan, hadza li Umar ibn Khattab, istana ini untuk Umar ibn Khattab. Masyaallah. Ya, istana ini buat Umar. Istana loh ya, bukan rumah. Istana ini untuk Umar. Qalat, hadza li Umar ibn Khattab. Fa'aradtu an adkhulahu fa anzura ilayhi fa dzakartu ghayrataka fa qala Umar bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aw alayka aghuru. Lalu Rasul, aku hendak masuk dan melihatnya ya, nanti kita lihat hadis yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu saya ingat akan kecemburuan Umar. Lalu Umar bersabda, Umar berkata ya, demi bapa dan ibumu, demi bapa dan ibuku, bi abi anta wa ummi ya, demi bapa dan ibuku, kata Umar ya, wahai Rasulullah, apakah saya akan cemburu padamu? Nah, kita lihat ya, apa yang maksud dengan cemburu itu di sini. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib ya, atau Musayyib, bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Baina ana na'imun ra'aituni fil jannah." Ya, sewaktu aku tidur, ya, aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga.
Fa'idha imra'atun tatawaddo ila janabi qasr. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga. Faqultu liman hadzal qasr. Aku berkata, buat siapa istana ini? Faqalu, yang mereka kemudian menjawab, li Umar bin Khattab. Istana ini untuknya Umar, untuk Umar. Ya, jadi wanita-wanita itu mengatakan istana ini untuk Umar, miliknya Umar. Fa dzakartu ghairatahu. Lalu kemudian aku teringat akan kecemburuan Umar. Ya, fa wallaitu mudbiran. Lalu kemudian aku pun menjauh, tidak masuk ke istana itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa baka Umar, lalu kemudian Umar menangis. Ya, wa qala alaika aghuru ya Rasulullah. Mana mungkin aku cemburu padamu ya Rasulullah. Nah, ini terkait dengan cemburu ini, ya, ini salah satu sifat Umar adalah pencemburu itu dalam konteks bukan dalam konteks yang buruk ya. Kita tahu Umar itu begini ya. Kita tentu mafhum ya ketika misalnya dalam persaingan dalam tanda petik antara Umar dan Abu Bakar ya. Jadi Umar itu selalu gitu, kalau Abu Bakar melakukan ini dia ingin melakukan itu. Kalau Abu Bakar sedekah sekian, Umar selalu ingin gitu. Kira-kira. Jadi mereka selalu berlomba-lomba gitu ya. Termasuk di antara Umar ini orang yang pencemburu dalam arti baik gitu. Dalam arti yang baik bukan dalam arti yang buruk. Nah, suatu saat misalnya dalam perang Tabuk itu Sayyidina Umar kebetulan sedang punya rezeki, sedang punya harta yang cukup banyak gitu. Lalu kemudian ketika Rasul SAW memerintahkan sahabat untuk apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar termasuk orang yang terdorong itu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka dia mengatakan, nah, kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mendahuluiku gitu. Ya. Lalu kemudian Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menginfakkan, aku menyedekahkan hartaku," kata Umar, ya, sekian jumlahnya. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" kata Rasul sallallahu, "Yang setara dengan apa yang aku berikan." Artinya Umar bin Khattab menyedekahkan setengah hartanya. Karena yang ditinggalkan itu sama dengan apa yang diberikan. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang gitu, menyerahkan hartanya untuk infak fisabilillah ya, untuk perang Tabuk pada saat itu. Menyerahkanlah Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Ya, apa jawaban Abu Bakar? "Allah dan Rasul." Maksudnya artinya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari saat itu kemudian Umar, mulai saat itu aku tidak akan pernah bisa menyamai Umar lagi gitu. Nah, itulah sifat kecemburuan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tetapi terhadap Rasul, mana mungkin aku cemburu kepadamu ya Rasulullah. Ya masyaallah. Terus kalian dirahmati Allah. Jadi Sayyidina Umar itu bukan hanya dijanjikan masuk surga ya, sebagaimana hadis misalnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah ya, bukan cuma sekedar mereka masuk surga, tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu memiliki qasr, yakni istana ya. Ketika Rasul bertanya, "Liman hadzal qasr?" Ini istana ini buat siapa? Ya. Lalu kemudian orang-orang itu menjawab, "Li Umar ibn al-Khattab." Ini istana buat Umar. Masya Allah. Ya. Ini juga renungan ya buat kita, Masya Allah ya. Kalau kemudian di surga itu ada berbagai macam fasilitas, ada yang punya istana gitu ya, ada yang kemudian mungkin rumah mewah, ada yang kemudian rumah biasa, ada yang rumah ini segala macam gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa kita berharap tentu pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pun sebagaimana para sahabat mendapatkan tempat yang layak ya, tempat yang mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih di akhirat yakni di jannah ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa bertetangga dengan para sahabat, para nabi, para sahabat itu, Masya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin gitu ya. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi begini ya. Walaupun para sahabat itu adalah orang yang dijamin masuk surga ya, tetapi kemudian mereka itu tidak kemudian menjadi, "Wah, saya udah jamin masuk surga," gitu. Sehingga kemudian amal mereka menjadi kurang. Justru mental penghuni surga itu
tetap mereka jaga. Nah, mungkin kenapa orang zaman sekarang tidak ada yang dijamin surga, kira-kira gitu. Karena mungkin mental ahli surganya tidak ada. Nah, orang-orang kita kan tipe orang yang kemudian, oh ente jamin masuk surga ya, setelah itu ibadahnya malas gitu. Ya, ente dijamin masuk surga ya, setelah itu hampir pasti apa namanya, mungkin juga tidak akan melakukan kebaikan sebagaimana sebelumnya. Makanya buat orang-orang apa namanya, setelah sahabat tentunya tidak ada orang-orang yang kemudian dijamin si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, tidak. Ya, kenapa? Karena level keimanan kita ini jauh sekali ketimbang daripada level keimannya para sahabat. Para sahabat itu walaupun sudah di ente masuk surga, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, Talha fil jannah, gitu, ya, Abdurrahman ibn Auf fil jannah, misalnya begitu. Tidak kemudian membuat mereka santai we gitu, santuy gitu, tidak gitu. Justru itu istilahnya apa? Pertaruhan untuk tetap dijaga gitu, agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala ya betul-betul memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, tipe-tipe manusia zaman sekarang itu kalau udah ente masuk surga, besoknya leha-leha gitu. Kenapa? Gue ahli surga gitu. Naudzubillah gitu. Nah, jadi ya tentu kita berharap ya apa namanya, walaupun antara amal kita dengan amalnya para sahabat ini masya Allah ya pasti jauh sekali gitu, tapi kita boleh berharap bahwa apa yang kita lakukan gitu ya, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan juga kemuliaan di akhirat lah. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai Rasulullah sesudah Sayyidina Umar adalah orang yang paling cinta Rasulullah SAW sesudah Abu Bakar. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaika? Qala Aisyah, faqultu minar rijal, faqultu abuha, ya, faqultu thumma man, qala thumma Umar bin Khattab, fa'adda rijalan. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaik? Ya, siapa orang yang paling kau cintai? Ya, qala Aisyah, tentu Aisyah. Faqultu, kemudian aku bertanya lagi, minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Ya, bapaknya itu maksudnya Abu Bakar. Tsumma man, lalu siapa lagi? Qala tsumma Umar bin Khattab. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ya fa'adda rijalan. Dan kemudian disebutkan beberapa orang laki-laki. Nah, jadi posisi apa, bagaimana Rasul mencintai sahabatnya itu yang pertama adalah apa, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ayahnya Abu Bakar Siddiq, yang ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haddatsana Ali ibn Muhammad, haddatsana Waqi', haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdullah ibn Salamah qala sami'tu Aliyan yaqul. Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi' berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa khairun nasi ba'da Abi Bakar Umar. Ya. Sebaik-baik manusia ba'da Rasulillah setelah Rasulullah ya Abu Bakar adalah Abu Bakar. Wa khairun nasi ba'da Abi Bakar Umar, dan sebaik-baik manusia setelah Abu Bakar lah Umar. Nah, ini jelas menunjukkan penegasan berkali-kali bahwa posisi kedudukan Umar apa setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Berikutnya juga terkait dengan masih gambaran tentang jaminan surga ya. Berita atau bisyarah tentang surga kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Dikisahkan dalam satu hadis an Abi Musa annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinati wa fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'audun yadribu bihi bainal ma'i wat-tin faja'a rajulun yastaftihu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iftah lahu wa bashirhu bil jannah fadhahabtu fa idza Abu Bakar fafatahtu lahu wa bashartuhu bil jannah. Dari Abu Musa bahwa dia pernah bersama Nabi SAW di satu kebun ya, di antara kebun-kebun yang ada di Madinah ya, tentu ini kebun-kebun kurma. Ketika itu beliau setengah membawa dahan dan memukul-mukulkan di antara air dan tanah ya, jadi biasanya kalau
di Madinah kalau kita pernah ke kebun-kebun apa kurma itu, ya kadang-kadang ada sumur di situ, lalu kemudian ada air yang dialirkan walaupun bukan air yang jumlah banyak gitu ya, yang sedang mengalir dan dipukul-pukul antara air dan tanah itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki minta izin. Jadi kebun di sana itu apa nama ada kebun yang tidak apa ditutup ya, kalau mungkin kita dipagar gitu. Ya, untuk menandai ini kebun siapa, kebun siapa. Tiba-tiba datang seorang laki-laki minta izin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya iftah, ya iftah lahu wa basyir hu bil jannah. Bukalah pintu itu, beri kabar kepada orang tersebut dengan surga. Padahal Rasulullah SAW enggak, belum lihat siapa orangnya gitu. Tapi Rasulullah tahu, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Buka pintunya dan kasih kabar kepada dia dengan surga gitu. Bahwa dia masuk surga. Fadhahabtu fa idza Abu Bakar. Ya, maka aku pergi, ternyata laki-laki itu Abu Bakar gitu. Fa fatahtu lahu, lalu kemudian aku bukakan pintu untuknya, wa basyartuhu bil jannah, lalu aku sampaikan kabar gembira surga buat Sayyidina Abu Bakar gitu. Itu kata Abu Musa gitu ya pada saat itu. Lalu kemudian ya thumma staftah rajulun akhar fa qala iftalahu wa basyirhu bil jannah fa idza Umar fa fatahtu lahu wa basyartuhu bil jannah. Kemudian datang laki-laki dan meminta dibukakan pintu lagi. Ya, ini ada kebun, ada pintunya gitu ya. Maka beliau bersabda, iftah lahu wabashiru bil jannah, bukakan pintunya dan kabarkan kepada orang tersebut bahwa dia akan mendapatkan surga. Ya, lalu kemudian ternyata dia adalah Umar. Faidah Umar, fafatahtu lahu wabashartuhu bil jannah. Ya, lalu kemudian aku bukakan pintu dan aku sampaikan kabar gembira kepada Umar tentang surga. Nah, berikutnya Uthman. Ya, ada yang datang lagi. Ya, ternyata Uthman. Ya, dan juga Uthman dikabarkan tentang surga. Persoalan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang lisannya itu senantiasa benar. Ya, jadi dikisahkan dalam satu hadis, haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf haddatsana Abdul A'la an Muhammad ibn Ishaq an Makhul ya an Ghudayf ibn al-Harith an Abi Dzar qol, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abul A'la dari Muhammad ibn Ishaq dari Makhul dari Ghudayf ibn Harith dari Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'al haqqo 'ala lisani Umar yaqul bih, sungguh Allah telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar yang senantiasa diucapkan. Jadi Rasul mengatakan. Jadi Masya Allah ya, pernyataannya, statementnya, lisannya Umar itu senantiasa mengandung apa? Kebenaran. Ya. Dan kita tahu bahwa keberadaan Sayyidina Umar ya, di dalam Islam, dalam perjuangan Islam itu adalah orang yang sangat menguatkan Islam. Orang yang menjadi pengokoh Islam, Umar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi hadzaini ar-rajulaini. Ya, bi hadzaini ar-rajulaini ilaika, yani bi Abi Jahal aw bi Umar bil Khattab. Qala wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma aizzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam. Ya bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya, dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini. Dari siapa? Ya, yakni bi Abi Jahal, yakni Abu Jahal atau bi Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab. Qala, ya, sang para berkata, wa kana habbuhuma ilaihi Umar. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi keberadaan Sayyidina Umar dalam Islam itu sangat diharapkan, dinantikan keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul berdoa supaya Islam dikuatkan dengan keberadaan Umar bin Khattab. Masyaallah. Nah, jadi keberadaan Umar itu kita tahu ya, pada masa ketika dakwah sedang membutuhkan orang-orang yang kuat. Maka masuk Islam sebelumnya itu apa? Sayyidina Hamzah bin Abi Muthalib. Beberapa hari setelah itu masuk Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi semakin mengokohkan ya, semakin mengokohkan keberadaan Islam. Ya, kekuatan Islam pada masa itu di
apa di kota Mekah gitu. Ya, ketika sekian banyak apa intimidasi ya terhadap Rasul dan para sahabat, maka kemudian Umar itu menguatkan keberadaan Islam dan kaum muslimin. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Mazilna 'izzatan mundu aslama Umar." Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi keberadaan Umar itu bukan hanya diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi juga dirasakan oleh para sahabat. Ya, termasuk oleh apa namanya Abdullah bin Mas'ud ya ketika dia mengatakan mazilna 'izzatan mundu aslama Umar. Kami terus merasakan harga diri ya, terhormat harga diri ini ya. Karena ada orang yang kemudian melindungi mereka ya semenjak apa? Semenjak Umar masuk Islam. Nah, ini juga ibarah buat kita ya, pembelajaran penting buat kita nih. Posisi kita di dalam Islam ini seperti apa gitu. Sudahkah keberadaan kita di dalam Islam sebagaimana Rasul mengharapkan masuknya Umar ke dalam Islam? Masya Allah ya. Atau paling tidak begini ya, keberadaan kita dalam Islam itu harusnya mengokohkan Islam, mengokohkan perjuangan Islam, bukan yang melemahkan Islam, melemahkan perjuangan Islam. Ya, kalaupun misalnya kedudukan kita tentu ya tidak bisa setara dengan Sayyidina Umar yang betul-betul disebutkan dalam doanya Allahumma aizal Islam ya bi Umar misalnya ya, muliakan Islam dengan dua orang yang engkau lebih cintai ya ini Abu Jahal atau Umar lalu kemudian masuk Islam Umar pada saat itu ya nah, kita ini paling tidak bukan orang yang melemahkan Islam, bukan orang yang melemahkan perjuangan Islam, tetapi orang-orang yang menguatkan perjuangan Islam walaupun kedudukan kita belum bisa setara dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi jadi orang yang kemudian menjadi memusuhi Islam, munafik ya, memusuhi perjuangan Islam, memusuhi para ulama, memusuhi gerakan-gerakan dakwah Islam, memusuhi perjuangan penerapan perjuangan syariat Islam. Nah, ini udah bagaimana posisinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang kerjanya hanya memusuhi Islam, memusuhi perjuangan Islam, ya alih-alih jadi penguat Islam ini malah ya orang-orang yang menjadi duri dalam daging dalam Islam. Na'udzubillah kuma. Jadilah seperti Umar atau kalaupun tidak ya derajatnya sama dengan Sayyidina Umar, ya jadilah penguat Islam, penguat perjuangan Islam bukan malah menjadi yang melemahkan perjuangan Islam. Yang terakhir terkait dengan ini adalah bagaimana kesaksiannya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terhadap Sayyidina Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah ibn Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya, ini menjelang wafatnya Sayyidina Umar. Dan orang-orang berkumpul di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Jadi Ali hadir yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Artinya apa yang dilakukan oleh Umar, enggak ada orang setelah tidak ada setelah Umar itu orang yang setara dengan apa yang dilakukan oleh Umar. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ali harapan Ali, aku berharap menjadi orang yang sepertimu kata Ali bin Abi Thalib. Demi Allah kata Ali, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu yakni Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Yani Ali bin Abi Thalib sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Untuk menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini terbukti juga dengan rahmat Allah. Ya, bahwa makam mereka, kuburan mereka, ya orang-orang mulia ini yang berdampingan, ya yang menunjukkan kedekatan mereka tentu bukan hanya ketika mereka hidup, ya ketika mereka wafat meninggal ini kuburan mereka dan di akhirat kelak, ya ini di jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya ketika melewati makamnya Rasul SAW, kuburannya Rasul SAW, ya di situ ada makamnya Abu Bakar Siddiq dan makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika kita melewati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya
Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ya apa yang kemudian kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi pelajaran penting buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebaikan keberkahan dan dapat mencontoh tentunya pribadi mulia dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian Kak Ai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menggugah dan luar biasa. Dari satu pembahasan bagian dari Umar saja ini merinding ya. Jadi kalau para sahabat menyimak dari awal sampai akhir, tentunya akan ternyuh dengan apa yang disampaikan dari guru kita, dari keimanan, keilmuan, keistiqomahan, dan kebawaan Umar dan lain sebagainya terkait dengan ilhamnya. Umar ini sangat luar biasa, walaupun beliau dari sisi kedudukan dibandingkan dengan Abu Bakar lebih utama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat sekalian, terima kasih sudah menyimak kegiatan subuh ini di ngaji subuh. Tapi ada tetap masih ada ini tanya jawab, insya Allah bukan tanya jawab ya, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti. Tapi sebelum pertanyaan ada jeda pariwara dulu dari sahabat ngaji subuh. Silakan panitia. Kopi, sebuah tradisi yang lahir dari peradaban Islam. Sahabat para fuqaha, teman para ahlu zikir, dan kawan sejati para pencari ilmu. Memang nikmatnya ngaji sambil ngopi. Kopi ngaji. Estafet peradaban Islam terus berjalan. Khilafah Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, banyak terdapat perpustakaan yang berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Ilmu dan teknologinya menjadi pelopor dunia. Islam telah menjadi pusat peradaban yang tidak terbantahkan. Sektor pertanian yang maju pesat melalui sistem irigasi dan hasil pertambangan yang melimpah seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaannya berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah, negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ulasannya dari sisi sejarah dan teknologi? Dan bagaimana kajian dari sisi sakofah, usul fikih, dan ilmu hadis pada masa itu? Tazkif menghadirkan Kelas Peradaban Islam Seri 4, Khilafah Abbasiyah pertama, The Golden Age of Islam. Diasuh oleh narasumber yang ahli di bidangnya, Ustadz Salman Iskandar, filolog dan sejarawan, Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar, pengamat peradaban, Ustadz Yuwana Rian Tresna MA, MAG, peneliti Raudhah Tsaqafiyah. Inilah kelas yang akan mendekatkan kita dengan kekayaan dan kedidayaan Khilafah Abbasiyah. Kelas yang akan membeberkan sejarah peradaban Islam kala itu. Segera daftar dan ajak sahabat Anda. Melek sejarah butuh diskusi dan literasi. Ikuti kelasnya hanya di Tazkif Pesantren Digital. Dan ajak sahabat sekalian untuk mendaftarkan diri di tazkif.com, terutama untuk kelas yang barunya, yaitu Kuliah Peradaban Islam keempat, Khilafah Abbasiyah ya. Terima kasih sahabat yang sudah menyimak atas informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila tadi ada sedikit gangguan. Kita kembali kepada guru kita. Semoga beliau tidak ada ini ya gangguan. Ustaz? Iya. Nah, tadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, walaupun ini di ujung acara, terkait dengan yang pertama adalah apakah yang tadi ya termasuk yang terkait dengan keimanan dan sebagainya dan ilham dan sebagainya, apakah ini bisa disebut karomah ya atau seperti apa?
Terus yang keduanya, tadi ada pertanyaan yang lebih awal terkait dengan kenapa di Indonesia ya, pertanyaan kenapa di Indonesia ini banyak sekali penistaan terhadap Islam, Rasulullah dan Al-Qur'an. Ini mungkin bisa disatukan saja pertanyaannya. Silakan untuk Ustaz. Ya. Baik, Kai dan pendengar sekalian, pemirsa sekalian, ya, mohon maaf ya, waktu saya jam 7 nanti mengisi lagi, saya jawab singkat saja. Ini apakah berkaitan dengan karomah ya? Ya bisa kita katakan demikian ya. Tetapi juga kalau kita lihat ini memang keistimewaan khusus ya yang hanya dimiliki oleh para sahabat tentunya gitu ya. Kalau karomah itu kan bisa di luar para sahabat. Jadi kalau menurut saya ini posisinya atau kedudukannya para sahabat, ini kedudukannya di bawah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan kalau kita lihat pemaknaan orang sekarang tentang karomah itu kan hal-hal yang yang mendekati keajaiban ini, keajaiban itu gitu ya, kira-kira begitu. Dan menurut saya dalam konteks ini itu bukan di situ tempatnya, penempatannya gitu. Karena kalau kita lihat para sahabat itu ya, itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, jadi manusia biasa yang kemudian misalnya ketika terkena panah berdarah, ketika kemudian giginya copot dan seterusnya gitu. Nah, ini pemaknaan karomah seperti yang difahami orang-orang sekarang itu ya, itu kemudian yang kemudian menurut saya tidak bisa disamakan ya dengan kedudukannya para sahabat gitu. Ini kalau kita lihat dari berbagai apa yang tadi kita kisahkan, tidak ada keutamaan Umar itu sebagaimana yang kemudian orang-orang sekarang itu menggambarkan ini karomahnya wali anu yang dia bisa ini, dia bisa si fulan dia bisa jalan di atas air misalnya. Tidak demikian, kita tidak menceritakan begitu. Yang kita kisahkan dari keutamaan Sayyidina Abu Bakar misalnya dan Sayyidina Umar di sini itu tidak ada yang berhubungan dengan hal tersebut. Murni bagaimana keilmuannya, bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya, itu bagaimana kemudian wibawanya gitu. Yang itu tentu tidak terlepas dari pembinaan keislaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau karomah ini maksud adalah bisa ini bisa itu ya, sakti misalnya itu tidak gitu. Tapi kalau kemudian disebut dengan karomah itu adalah kemuliaannya, kedudukannya yang mulia, ya iya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di Indonesia ini banyak penistaan ya? Ini penjelasan singkat. Yang pertama ini disebabkan karena apa? Karena tidak ada hukuman yang tegas bagi orang-orang yang menistakan agama, menistakan Rasulullah SAW, itu nggak ada hukuman yang tegas gitu. Sehingga orang berulang-ulang melakukan penistaan terhadap agama. Padahal dalam Islam jelas ya, menistakan Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW ini bagian dari keimanan ya, maka hukuman itu harus hukuman yang tegas gitu ya. Dalam Islam, penista agama, orang yang melecehkan Islam, melecehkan Rasul SAW ya, setelah kemudian dia terbukti ya dan dengan sadar dia melakukan itu, nah, itu hukumannya hukuman mati gitu mestinya, sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan yang serupa gitu, mengulangi tindakan yang sama. Demikian Kang, wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tadi ya, jangan lupa untuk doakan guru-guru kita, terutama guru kita yang hari ini sedang hadir. Mudah-mudahan beliau diberkahi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mungkin demikian kajian yang bisa dibahas di kesempatan